Cuma yang paling parah, vital parah. Yang saya perlukan atap. Iya, biar enggak bocor. Wis, atap lah tembok engko gampang lah. Tembok. Gampang kok, tembok gampang. Atap dulu. Enggak bocor dulu. Yang penting enggak bocor karena mau musim hujan ya. Oh niki, Pak, nggih. Niki ya. Oh iya. Yang belakang sih. Mana dinas sih? Ini. Ah. Ini yang apanya yang rusak ini? Ini. Atas. Atapnya? Atapnya itu. Atas. Oh, atas sih. Masih atas. Atapnya? Tembok. Cuma yang paling parah, vital yang saya perlukan atap. Iya, biar enggak bocor. Jadi atap dulu dieksekusi. Sama ya, yang ini sebelah ini juga atap. Lah ya atapnya, iya, atapnya. Semua atapnya. Atapnya gitu bocor ya. Wis, atapnya tembok engko gampang lah. Tembok. Gampang kok, tembok gampang. Atap dulu. Bocor dulu. Yang penting enggak bocor karena mau musim hujan ya. Iya. Ya wis, ngono ya. Eksekusinya ya. Siap. Kapan? Iku sing sama sing ngene ngarep, omong ngene ngarep. Nah. Mas, itu sih yang ngerjong Kalimir sampean juga, bukan? Kalimir itu, iya. Kan udah selesai. Udah, dikerjakan Satgas. Iya, kerjakan Satgas. Terus yang di RW 3 yang kapan hari itu yang belum loh? Yang di RW 3 itu belum, karena mungkin masih di apa? Kemarin saya laporan ke atasan, infonya yang bisa dikerjakan dulu yang Kalimir. Enggak. Jadi enggak apa-apa. Itu kemarin kan di sana itu kan anu apa itu? Atap juga ya, bukan? Sama atap. Sama dindingnya, Pak. Jadi otomatis di sana perbaikannya lebih banyak karena luasannya juga lebih besar ya? Dari yang di Kalimir. Oh gitu. Ya wis lah gitu, sini aja dulu atape. Ya jadi Bapak tadi kan minta atape dieksekusi dulu. Ya. Atape dulu eksekusi. Kan enggak banyak kalau atape ya. Ya wis nanti kita akan usahakan sana kita usulkan ke apa untuk anu lain. Kan saya ukur lebih besar. Ini ukuran ya. Yang penting atape dulu atap. Yang betul ini kan baru, kalau ini kan baru depan ini. Yang belakang sama ya. Tengah, ya. Atapnya sama samping. Ini Pak, ya. Jadi kan tengah, belakang kali samping, ya. Ya, atapnya dulu supaya enggak hujanan. Kalau yang lain ini gampang itu, seperti ini, ya. Ya, wis. Kapan kira-kira kerjaan? Saya laporan dulu, minggu depan. Ya, wis depan lah. Minggu esok, minggu ngarep langsung eksekusi, ya. Sama kelurahan juga. Ya, wis. Jadi esok minggu depan langsung eksekusi kerjaan, ya. Wis ana Pak Lurah wis gak usah lapor iki ana Pak Lurah wis beres tok Pak Lurah iki. Ya wis. Mau memperbaiki Pak. Nggih Ruti Lahu. Enggak ya Satgas ae lho Ruti Lahu sampe. Sing iku sing di Ruti Lahu ya apa iki kira-kira iso ta? Pake anggarane gede. RW 3. Turung. Wah yang rumah makan deh gitu. Tok mesti gede masih. Bukan. Lapangan masuk sedikit agak ana. Lapangan-lapangan itu Balai RT masuk. Tuh. Ya wis iki wis gak usah ngomong Pak Lurah-lurah wis ana nyang kene beres sisan. Ya udah beres. Nggih. Wis langsung. Jadi kita ke TPR tak minta ke sini tapi kodok. Wis langsung Pak Satgas ya Pak. Suwen wis Pak. Wis gak usah lho. Sing iku sing rutin lah yang anu yang RW 3 ya. Coba tolong dihubungi Bu Ningse nanti Pak. Nggih. Itu luasannya terlalu besar ya. Wis Senin ngarep langsung kerjaan ya. Oke. Ini sekarang kita akan makan lontong mie Mbak Indi ya. Nanti semua makan Bu Indi lontong mie. Lontong mie ini adalah masakan khas juga Surabaya. Jadi nanti kita akan makan. Ayo makan ngapain? Makan ngapain? Makan ngapain? Makan ngapain? Ayo Bu, makan semua ini Bu. Bun, pergi mana bun? Tak mie pergi. Kelompok satu aja, nggak usah pedes-pedes. Saya nggak suka pedes. Kecil aja, gak suka pedes. Gak suka pedes, gak suka pedes. Lontong mie. Ayo Pak Lurah, ayo Pak Lurah. Bagaimana nih? Kita makan ya ini. Yang namanya lontong mie. Enak.